ya. Strapping band thin, yang very thin, tipis, 1,5 meter ya. Kita fold in the middle. Kita bikin square. Ini ya. Oke. Terus kita ini lagi seperti ini ya, square pertama. Kita iniin double square-nya. Ini. Ya. Oke. Sudah. Kita balik ya. Ini kita tekuk seperti ini. Ya, tekuk seperti ini. Ini 4 sisinya ya. Ini dibatas ini supaya gampang, supaya seperti ini gampang ya. Terus ini kita masukin sini. Nah, ini ya. Lakukan dengan 4 sisinya ya. Kita putar lagi. Kita tekuk. Ini. Ya. Kita masukkan seperti ini. Ini kita tekuk ya. Nah, ini kedua. Ketiga sama ya. Oke, kita tekuk seperti ini ya. Satu sisi lagi. Jadi 4 sisinya ya. Oke, jadi 4 sisi sudah ya. Yang ini sekarang sudah seperti ini ya. Kita untuk bagian tengahnya, kita masukin aja seperti ini. Nah, dia membentuk triangle seperti ini ya. Ini kita kesiniin, terus kita masukin seperti ini. Ya. Oke. Satu lagi. Ya, ini ya. Oke. Ya. Kita balik ya. Kita buat ini lagi square. Ya.
aja. Jadi kita sekarang punya 8 lagi ya. Ini. Sekarang kita di sini yang ini ya. Kita masuk ke dalam, ke di bawah. Kita masukin seperti ini. Ya, ini ya. Satu, kita perlu pack ya. Supaya dia karena ini plastik ya. Kalau daun pisang atau kelapa mungkin nggak bergerak ya. Ini plastik. Jadi saya perlu pack di sini. Saya pack dulu ya. Satu, ini ke bawah ya. Dua, saya pack lagi. Karena kalau nggak di pack ini dia lepas ya. Ini yang ini kita masuk ke bawah ya. Oh, packnya lepas. Nah, seperti ini ya. Ini packnya lepas. Oke. Tiga. Empat ya. Jadi empat pack seperti ini ya. Empat pack. Empat simpul seperti ini. Yang kedua sekarang sini. Yang ini pun kita bikin simpul seperti ini. Sama ya. Jadi ada dua simpul di sini. Saya pack di sini ya. Satu. Kita putar sini. Kita bikin simpul lagi yang sama. Dua. Ini kita pack lagi ya. Kenapa di pack? Karena supaya nggak jalan ya, nggak simpulnya tidak terbuka. Karena ini plastik jadi mudah tidak ada ikatan, kurang stabil ya jadinya ya. Jadi saya mesti pack. Supaya tidak terbuka. Jadi masing-masing ada dua simpul. Sekarang empat sisi sudah ya. Dua simpul, dua simpulnya sini ya. Satu, dua, 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 dua. Sekarang step berikutnya yang ini ya. Di sini kita ada ini, kita tarik keluar ya. Kita masukin seperti ini. Ya, ini di atas ya. Seperti ini. Ya. Oke, satu. Lakukan hal yang sama dengan sebelah keempat sisinya ya. Ini ya. Ini kita tarik keluar. Kita masukkan. Ya. Ini jadi selama pengerjaan kalian boleh pakai alat bantu apa aja yang menurut kalian nyaman ya, maksudnya kita bisa pakai ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sini sudah keempat sisinya sudah selesai. Di ini di kita slip ya. Oke, langkah selanjutnya kita balik ya. Corner yang kedua ya. Dari sini kita masukin seperti ini ya. Oke, terus kita tekuk lagi ke sini. Kita masuk seperti ini. Ya, ini yang kedua. Sudah dua, ketemu dua.
Kita putar lagi ya. Yang ketiga dari sini, dari atas. Kita masukin seperti ini. Ini membingungkan malah ya. Oke, kita ini kita masukin seperti ini. Ya. Oke, di sini ya. Kita masukin seperti ini ke sini. Terus yang ini belum ya. Yang ini kita masukin seperti ini. Oke. Yang ini pun kita masukin nih ya. Jadi tinggal satu lagi. Di sini dua. Ini di luar ya. Tarik ya, jadi mengecil. Oke ya, seperti ini ya. Ini tiga simpul ya. Sudah. Sekarang kita bikin simpul keempat ya, di sini. Seperti ini kita masukkan ya. Oke, terus kita balik begini ya. Ya. Terus kita ininya sebaliknya ya. Di sini. Di atas ini ya. Kita ke bawah. Seperti ini. Di tengah sini kita masukin. Oke ya. Jadi ini satu sisi sudah, sekarang sebelah sini ya. Yang ini sama. Ini kita buat seperti ini. Masukin ya. Kita twist seperti ini. Arahnya sama di sini ya, arahnya. Karena kita akan masukkan di sebelahnya. Oke. Sudah, balik kita balik ya. Seperti ini. Di sini kita masukkan seperti ini. Nah, terus kita keluarin di tengah-tengah sini ya. Kita masukkan di sini di tengah yang arahnya sama. Oke. Ya, sudah ya. Selesai.
Kita tinggal kencang-kencangin, kita tarik, kita kencang-kencangin ya. Ya, semuanya kita kencangin. Kalau pakai janur, ini dia mengecil sendiri karena sininya bagian atasnya kan dia kecil ya. Karena ini bukan pakai janur ya, dia nggak bisa mengecil. Tetap seperti ini. Ya, kita tinggal tarik-tarik saja. Bintangnya sudah jadi ya. Kita tarik-tariknya ikutin arahnya saja ya. Jadi ini pusatnya di sini ya, kita tarik sini. Kita ikutin arahnya saja seperti ini, satu persatu ya. Nah, ini dia arahnya kemana. Ya, sudah kencang. Ini kita bisa mau juntain seperti ini juga boleh, atau kita mau ini ya, maksudnya kita mau tanpa ini ya. Jadi kita tinggal gunting salah satu, kita masukin ini ya. Jadi lakukan dengan keempat sisinya ya. Nah, seperti ini. Ya. Kita tinggal slip semua. Atau biarkan menjuntai ya. Oke, sini kita gunting. Seperti ini ya. Lakukan hal yang sama dengan keempat sini. Seperti ini ya. Kita bisa kasih gantungan kunci. Supaya bisa berfungsi ya, atau tali atau apa bisa juga.